Jumlah upah minimum regional atau UMK Jawa Barat jadi bang balu pikeun karereana pengusaha selesai hijina pengusaha asal Korea. Nyarepan eta hal Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngajelaskeun pihakna bakal tuh kana regulasi pamarentah puseur bari neangan tareka anu adil pikeun bongbolongan tina eta pasualan pagawe kitu deui pengusaha. Satu tas nyorang gempungan jeng duta besar katut pengusaha tijero jeng luar negeri, Ketua Asosiasi Pengusaha Tekstil dan Produk Tekstil atau TPT Korea, An Chang Sub nembraken, bang paluhna karena jumlah upah minimum regional atau UMK di Jawa Barat kiwari. Cek An Chang Sub, jumlah upah henteluyu karena harga murah anu dipiharap kunu mareuli atau buyer. Ini satu point, yang pembelinya maunya semua yang murah dan kualitas yang bagus, ini masalah. Kalau di Jawa Barat 4 juta karyawan, bisa bikin kualitas bagus, bisa bikin produknya tinggi, ini utama, tidak ada masalah. Tapi sekarang yang programnya, produknya enggak cocok dengan yang naik. Sajroning kitu salah seorang penasihat Gubernur Dino Patijalal ngejeskeun, UMR mangrupa pangogan anu kudu dijawab ku pamarentah Provinsi Jawa Barat lianti respon birokrasi anu butuh investor salaku mitra. Tapi kalau dari segi bukan keluhan tapi tantangan ya yang perlu dijawab memang satu dari UMR ya. Dan kedua tentu mereka mengharapkan birokratik respons, jadi engagement dari pemerintah daerah yang tidak terlalu birokratis, yang menyebut bola, yang inovatif, dan benar-benar memperlakukan investor sebagai Mairan etahal, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngeceskin, patali jeng UMR dirina gejet ku regulasi pamarentah puseur. Sanajan kitu pihakna bakal sateka pola nyiar mangpirang tarekah anu adil, pikeun kaum pagawe kitu deui pangusaha, bari tetep tuhu kana regulasi. Dirina ngerong salah seji tarekah pikeun ngungkulan eta pasualan, nyaeta ngadegen klaster atawa apartemen di sabudeureun pabrik. Kayaknya solusi Jawa Barat adalah bikin klaster, klaster kapital intensif yang mahal-mahal, ya, teknologi itu. Jadi Karawang nggak cocok buat tekstil lagi nanti. Nanti yang upahnya di zona paling bawah yang bisa bisa. Kiwari 60% industri manufaktur Indonesia pernah nak di Provinsi Jawa Barat. Samalah tumbuhna ekonomi di Jawa Barat aya di saluhureun nasional meh 60%. Kamampu pagawe asal Jawa Barat oge geus henteu kudu ditatanyakeun deui. Kukituna mucuhulkeun kaleuwang di papada pangusaha anu antukna boga rancang mindahkeun usahana ka luar Jawa Barat atawa ka leuwek segitiga rebana. Salah saurangna nyaeta pangusaha asal Korea anu boga 250 pausahaan kalawan jumlah karyawan 350.000 urang. Budi Hartati, Bandung TV.